Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi min amalihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور شرط الحج فرمان الله yang bermaksud orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa pemerintah di atas muka bumi. Mereka mendirikan salat. Mereka menunaikan zakat. Menyuruh kepada kebajikan. Dan mencegah kemungkaran. Dan bagi Allah sahajalah akibat kesudahan semua perkara. Yang dihormati di pengurus yang majlis, yang dihormati Dr. Ahmad Syamsi Mukhtar, pimpinan pemuda, pimpinan mahasiswa, hadirin hadirat, dan anak-anak yang saya kasih sekalian. Bila kita bercakap tentang masa depan yang sejahtera, yang maha mengetahui dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sahaja yang mengetahui apakah petunjuk yang munasabah, yang baik, yang adil, menyelamatkan manusia bukan sahaja masa depan di dunia, termasuk masa depan di hari akhirat. Semua agama yang lain daripada Islam, begitu juga ideologi dan teori-teori, tidak menepati kesempurnaan fitrah atau naluri manusia, menjadi punca kegagalan, punca berlakunya akibat-akibat yang buruk dalam kehidupan dunia hari ini, membawa masa depan yang gelap, bukan saja dunia, bukan saja keadaan akhirat. Bila kami mengemukakan Islam, perlu dipahami Islam tidak boleh ditakrifkan dengan agama mengikut bahasa Sanskrit ataupun religion mengikut bahasa Barat. Islam adalah ajaran yang sempurna, merangkumi di dalamnya aspek-aspek agama yang dipahami oleh semua ilmuwan. Di dalamnya juga aspek-aspek ideologi dan teori ciptaan manusia. Maka Islam adalah ad-din yang sempurna. Banyak perkataan-perkataan yang ada dalam Quran tak mampu diterjemah
dalam semua bahasa yang ada dalam dunia. Di sinilah timbulnya kekeliruan terhadap Islam oleh berbagai kalangan yang bukan Islam dan orang Islam yang terpengaruh dengan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia mengandungi naluri dan fitrah-fitrahnya yang berbeza dengan malaikat, berbeza dengan binatang, berbeza dengan kayu dan batu, berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia difitrahkan, dinalurikan, mempunyai jasad, punya roh dan punya akal. Dicipta hidup bersendirian, anania, indral instinct, dan mesti hidup bermasyarakat badani. Ini sifat yang ada bermanusia, yang tak ada bermakhluk yang lain. Semua agama-agama yang lain dari Islam, ideologi dan teori menemui kebuntuan kerana tidak memenuhi segala aspek ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia telah menetapkan tiga peranan mengapa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah. Mereka adalah hamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdikan diri, memperhambakan diri. Manusia adalah hamba-hamba kepada Allah, bukan rakyat, bukan warga negara, bukan pegawai. Yang kedua, manusia dijadikan mereka untuk menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah apabila Tuhan berkata bermalaikat ketika nak mencipta Adam, manusia pertama, aku nak ciptakan satu makhluk yang menjadi khalifah. Khalifah di sini khalifah dalam bahasa Arab, bukan khalifah dalam bahasa Melayu. Khalifah bahasa Melayu, khalifah silah kayu. Khalifah diuraikan oleh ulama, iqamatul din wa siyasatul dunia bin. Iqamatul din, untuk menegakkan ad-din, iaitulah ajaran Allah yang menyeluruh. Wasiyasatul dunia bin, dan mentarbi dunia dengannya, dengan ad-din itu. Yang ketiga, tujuannya menunaikan amanah, melaksanakan syariat. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami Allah telah mempamerkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukit-bukit dan gunung-gunung supaya menunaikan. Tiba-tiba makhluk ini enggan, tidak bersedia. Namun manusia bersedia untuk memikulkan. Amanah itu ialah amanah melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam berdakwah mengajak manusia supaya memperhambakan diri kepada Allah dan berpolitik, mentadbir negara, mengurus rakyat dan ekonomi dan segala perkara.
Semua Nabi-Nabi duduk tugas mereka. Oleh kerana dalam kehidupan dunia ini terdapat manusia-manusia yang durhaka, yang mengadakan peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjadi orang yang berkuasa dan memerintah. Al-Quran melaporkan kepada kita, semua Nabi-Nabi itu berhadapan dengan pemimpin negara, pemerintah yang menyeleweng dan rakyat yang telah disesatkan, menyebabkan mereka berjuang. Dan Allah menurunkan kitab pada Nabi itu yang berakhir dengan Al-Quran. Kan perengkahnya masih tak mengizinkan. Dunia menyaksikan hari ini dalam politik, sama ada demokrasi ataupun diktatorship ataupun geografi dalam pemerintahan negara. Dalam ekonomi mereka mengenali sama ada liberal kapitalisme ataupun sosialis dan politik. Itu saya boleh katakan. Mereka lupa di sana ada Islam. Dunia menyaksikan kegagalan semua ideologi-ideologi politik, kegagalan teori-teori ekonomi menangani kehidupan manusia, menyebabkan berlakunya kezoliman, penindasan dan penipuan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menantik Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerasulannya berbeza dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Untuk umatnya sahaja, bangsanya sahaja, negerinya sahaja, zamannya sahaja. Adapun kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh manusia. Kerana di akhir zaman, sebelum berlakunya kiamat, Allah mengurniakan kemuncak tamadun kemudahan manusia, mencipta alat-alat yang canggih, boleh pergi ke sana kemari dalam masa yang cepat, mendapat maklumat yang terkini daripada seluruh pelosok dunia melalui media baru yang ada pada hari ini. Dunia yang luar sempit saja, maka cukup bagi Nabi akhir zaman ini seorang rasul saja. Dikurniakan mukjizat Al-Quranul Karim, mukjizat ilmu yang menakjubkan. Dimulakan dengan Makkah Al-Mukarramah, negeri yang kering, yang tak ada hasil, yang tak ada sumber. Bagaimana nak bina negara, nak bina masyarakat di negeri yang kering ini? Untuk menyatakan bahawa bagi masa depan manusia yang sejahtera dunia dan akhirat mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bermula dengan harta, tak bermula dengan sumber kehidupan yang ada atas muka bumi, bermula dengan pembangunan diri manusia, dibina rohnya, dibina akalnya dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Allah memilih Makkatul Mukarramah ila Quraisy ila bihim rahlat asy-syita'i was-shayf bal ya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Menjadi kelaziman kabilah Quraisy, kabilah dilahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan perjalanan rahlat asy-syita' musim sejuk, wasaib dan musim panas. Oleh kerana Mekah bumi yang kering tak ada hasil, mereka datang ke situ dengan berkat doa Ibrahim alaihissalam yang ditugaskan oleh Allah membina Kaabah. Mereka sayang nak tinggalkan Kaabah kerana ditarik oleh mustajab berkenan Allah pada doa Ibrahim alaihissalam.
Namun bila mereka lapar, bila mereka sejuk, memerlukan makanan dan pakaian. Di Mekah tidak boleh bertanam, tak boleh nak buka kilang, tak ada industri. Maka mereka berniaga melakukan rehlat asyita, perjalanan musim-musim sejuk ke Yaman, wasair, dan musim panas ke Syam, ke Syria. Di mana Yaman adalah pelabuhan kepada negeri-negeri timur, China, India, Parsi. Dan Syam adalah pengkalan negeri-negeri barat, utara Afrika, Eropah dan Asia Tengah. Maka Allah menjadikan Mekah bandar metropolitan, dibina penduduknya dengan ilmu, dengan akal yang ditunjuk oleh Al-Quran Karim. Mereka menjana ekonomi tanpa hasil, tanpa sumber, melalui perdagangan hubungan timur dan barat yang dijana dengan kekuatan ilmu Al-Quran Karim. Ditegakkan negara yang pertama, negara masyarakat madani, masyarakat majmum. Yathrib, Taibah dinamakan Madinah, masyarakat madani yang bertamadun. Tamadun sama ada daripada ad-din, Islam yang sempurna, ataupun tamadun dengan makna kemajuan kehidupan manusia, yang mengumpulkan masyarakat majmum Islam bukan Islam, Arab dan bukan Arab, di Madinah, yang bertunjuk Al-Quran Al-Karim melalui pembangunan insan, dibina rohnya dengan iman, dibina akalnya dengan ilmu, sama ilmu petunjuk Allah ataupun ilmu kajian dan pengalaman yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Mereka telah berjaya mengembangkan negara tidak sampai satu abad. Islam menguasai sebahagian Asia, sebahagian Afrika, sebahagian Eropa. Memimpin negara besar tak ada kemudahan-kemudahan yang canggih seperti ini. Memerintah selama 1,000 tahun lebih, membina satu tamadun, tamadun Islam yang berbeza dengan tamadun China, India, Parsi dan lain. Tamadun yang sebenar, memberi kebahagiaan bermanusia, menyelamatkan manusia di dunia dan hari akhir. Rahsia kejayaan negara ini ialah kerana perkara yang penting. Yang pertama, ruhnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Konsepnya bertakwa dan adil untuk semua. Beriman kepada Allah dan hari akhirat menjadikan seseorang pemimpin, peniaga, siapa sahaja tak berani menipu. Kerana diketahui oleh Allah ada perhitungan dosa dan pahala di hari akhirat. Bertakwa kepada Allah menjadikan tidak ada perbezaan kaum, bangsa, warna kulit. Kemuliaan bertakwa kepada Allah dan adil untuk semua. Dan Islam telah berjaya memerintah negara yang aman, yang adil, menyebabkan kaum-kaum yang bukan Islam berbagai bangsa menganut agama Islam berduyun-duyun, bukannya paksaan tetapi dengan adil dan baik yang Islam ini. Namun pemerintahan Islam adalah pemerintahan makhluk manusia yang kekal, pemerintah Allah SWT. Islam mengalami kejatuhan kerana pemimpin-pemimpin Islam meninggalkan ajaran Islam, menyebabkan pemerintahan Islam lemah, dijajah dan ditanduk oleh bukan Islam. Berbeza dengan kehancuran kuasa-kuasa besar dunia yang lain, kita menyaksikan kehancuran Soviet Union yang apa yang lain. Kita menyaksikan menurun dan merudumnya liberal kapitalis barat di Amerika dan Eropah pada hari ini, sehingga bulan lalu Amerika yang kaya hampir-hampir tak mampu nak bayar gaji kawan kerja. Malah krisis ekonomi, krisis moral, macam-macam krisis kerana kelemahan ideologi dan agama mereka. Adapun umat Islam kerana meninggalkan ajaran Islam.
Di sini sudah tiba masanya bagi umat Islam kembali kepada Islam dan memperkenalkan Islam ini kepada seluruh manusia. Di mana bumi tempat kita berpijak, di situlah kita mesti memperkenalkan Islam. Islam yang datang ke alam lalu adalah Islam yang bukan sahaja bersemayam, Islam yang memerintah negara. Wujudnya pemerintah Islam di alam lalu ini, catatan-catatan sejarah membuktikan wujudnya tamadun Melayu bersama dengan Islam. Kita kena sedar. Pendidikan Islam belum lagi disempurnakan sepenuhnya. Dalam masa yang singkat, kita dilindungi kerajaan Islam yang lemah yang berpusat di Istanbul, menyebabkan kita menjadi sasaran dijajah. Dijajah dan ditakluk. Penjajah yang menjajah itu kerana hasad, dengki, permusuhan yang melulu terhadap Islam. Kerana mereka buta tak mau terima Islam. Mereka tahu Islam yang baik. Tapi kerana perebutan kuasa, perebutan harta benda, perebutan hasil secara hawa nafsu, orang Islam jadi mangsa, termasuk negara kita. Kita dijaga. Namun Allah Ta'ala tidak mengizinkan cahaya Islam dipadamkan. Islam tak mati sebab bila-bila. Walaupun kerajaannya jatuh, ajarannya tak mati. Di sinilah berlakunya kebangkitan. Adanya kumpulan Islam yang memperjuangkan Islam, menentang penjajah untuk kembali semula kepada Islam. Di mana perjuangan penentang penjajah itu tak bermula dengan UMNO. Tak bermula mati kebangsaan Melayu Melayu. Bermula dengan kejatuhan Melaka 1511. Mereka berjihad untuk menentang penjajah. Banyaknya etnik-etnik Bugis, Jawa, Banjar, Minang di tanah Melayu adalah untuk menentang penjajah itu di tanah Islam. Sehingga di zaman moden ditubuhkan parti politik untuk menentang secara moden, secara politik. Parti ditubuhkan dari 1991 adalah mata rantai daripada syarikat Islam, daripada pertumpahan Islam yang diharamkan oleh penjajah untuk mempertahankan Islam itu menjadi penyayang kepada umat. Dalam senario perjuangan PAS, kita tidak meninggalkan Islam. Dalam pilihan raya yang pertama, tahun 1955, pra kemerdekaan. Oleh kerana British yang mengamalkan sistem demokrasi, mewujudkan negara demokrasi selepas merdeka, mereka mengajak kita melalui pilihan raya. PAS masuk pilihan raya tahun 1955, tiga parti yang bertanding, Perikatan PAS dan Parti Negara. Perikatan UMNO, MC, MISC. PAS, Parti Islam, Parti Negara, Parti Nasionalis. PAS berjaya satu kursi saja. Dengan satu kursi kita membawa suara Islam. Sehingga melalui memorandum yang dibawa oleh PAS dan termasuk kalangan-kalangan Islam dalam UMNO sendiri dan NGO-NGO Islam yang masih cintakan Islam, telah berjaya mendesak sehingga Suruhanjaya Red yang mengubah perlembagaan meletakkan Islam adalah agama persekutuan. Ini satu jasa yang sangat besar oleh mereka lebih dulu. Namun British menafsirkan Islam itu dengan religion. Adapun kita mestilah menafsirkan Islam itu dengan adik. Di atas asasnya lah menggempak meneruhkan perjuangan yang berbeza dengan Allah, yang berbeza dengan parti-parti lain. Perjuangan kita untuk menegakkan Islam yang sempurna itu untuk menyelamatkan Malaysia, bukannya melalui ideologi-ideologi yang lain. Apakah peranan generasi baru dalam perjuangan ini? Perangannya ialah kita tidak memisahkan diri daripada politik. Apa yang mendukacitakan saya pada hari ini, banyak kalangan generasi muda menganggap politik tidak penting, sehingga mereka menganggap mengundi tidak penting. Dalam keadaan demografi penduduk orang Islam 65%, orang bukan Islam 35%, sekiranya 50% orang Islam tak mengundi, menganggap tidak penting, 65% jadi tinggal berapa peratus. Lawan dengan yang bukan Islam yang
memikir pentingnya politik. Mengundi orang bukan Islam yang kerja balok di Sarawak, Sabah, di Pahang, sanggup balik mengundi. Tapi orang kita menganggap penting, siapa-siapa pun serupa saja. Ini membahayakan kedudukan suasana politik orang Islam, bukan peranan Islam dalam negeri. Di sini sangat perlu bagi kita mengambil perhatian tentang hal-hal yang seperti ini. Oleh kerana masa tak mengizinkan dan saya fahamkan ada dialog, lebih baik kita lumatkan diri ini dengan dialog cukup sekali dulu. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.